suatu SMK, terdapat seorang siswa yang sangat terkenal dengan perundungannya. Mereka adalah Randy, Tivan, Gali, dan Yusuf. Mereka suka memalak, memarahi, dan membuli murid-murid lain. Di pagi hari, Zaki dan Faiz di kelas. Tiba-tiba, Randy dan teman-temannya datang. Ada anak baru bos, kenapa enggak kita jadi target aja? Siapa? Lumayan. Dengar-dengar sih namanya Lutfi. Anaknya cupu ya? Pasti di cupu. Itu bro anaknya tuh. Lo siapa ikut-ikutan? Ini anak sebelah bro. Kamu kan anak baru. Minimal traktir kita lah. Iya enggak bro? Iya, kali-kali traktir kita lagi di sini.
diem turun malah lu jujur. Gak bisa kayak gitu mas. Kamu siapa? Jangan begini dong, kasihan Lutfi. Eh, diam gelap, jangan dicampur. Iya betul, gak usah gue campur. Ya begitu juga konsepnya, kalian udah main fisik. Lo nantangin kita. Bro, pegang. Apa lagi ini? Berhenti. Gak paham cuma bercanda. Bercanda apa? Meja berantakan, baju kalian keluar semua. Mau tawuran? Tidak. Ada apa ini bang? Ribut-ribut. Ini bang, mereka semua bawa ke BK aja. Siap, bang. Siap. Kak, aduh. 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 Sudah. Oke, sekarang saya bertanya dan jawab dengan jujur. Apakah benar kalian ini membuli Lutfi? Kenapa? Kok terdiam? Kenapa kalian terdiam? Tapi kami cuma bercanda, Pak. Cuma bercanda? Kalian tadi mendorongnya sampai terjatuh. Ini aku juga korban tamparan kamu. Kamu bilang bercanda. Sudah jelas kalian ini selalu bikin ulah. Kalian tahu dampak dari perbuatan ini? Tidak tahu. Masalah psikologian itu berbeda-beda. Untung Lutfi anak yang kuat. Oke, sekarang kalian minta maaf kepada Lutfi. Akhirnya Rendy dan teman-temannya pun meminta maaf dan mereka berjanji tidak akan mengulangi kejadian itu lagi. Semenjak saat itu, mereka sudah tidak lagi memalak, memarahi, dan membuli murid-murid lain. Ada apa ini bang? Ribut-ribut. Ini bang, mereka semua bawa ke BK aja. Siap, bang. Siap, kak.
Aduh. 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 Adu